Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumahnya lor karo tanah lemo hari 722. Sekarang unboxing bersama Cak Jus balik deso. Unboxing kiriman kompor. Ini kiriman apa ya? Mau lebaran ini coba lihat dulu. Dibuka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebaran sebentar lagi. Dapat kiriman dari anak. Ini di unboxing. Pegangin oh, wanginya kali. Tebak-tebakan, coba apa lur? Isinya lur. Di antara soalnya mau lebaran ini nih. Gas ya kok. Rasa tebakan ini gas ya kok. Ya, tolong ya lur ya yang baru ketemu channel Cak Yus Balik Deso bersama Muharif 7272. Jangan lupa subscribe, di like, di komen dan di share. Jangan lupa lur. Semoga yang sudah mensubscribe kok satu pak lor ini kompor lor. Ya sudah mensubscribe di pakan rezekinya, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, kembali lagi rezeki lagi. Semoga yang sudah berkeluarga diberikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jomblo yang jomblo semoga dipertemukan jodohnya. Sing judo, sing judo ketemukan janda. Ini bunyi lor ini. Nah, tuh. Tuh. Ternyata isinya kompor guys. Regulator Miyako. Ini regulator sama selangnya. Ini gasnya sudah dipersiapkan. Regulator gas dengan kompor. Karter kalau orang di Jakarta itu karter. Karter mobil. Kalau karter, karter mobil itu yang motor itu karter. Karter. Kalau ini karter. Karter itu dari kata cut atau tut, tulisannya tut. Karter itu motor. Karter itu alat motor. Kalau karter ya kar mobil. Ter. Nanti pakai mobil, nanti mobil. Kompor. Ternyata isinya kompor. Wah, ini apa ini? Kakinya apa pun? Kakinya ada jatuh tadi. Ini sore. Ini apa lagi? Tempeng. Ini apa ya? Ini buat mana nih? Buat kaki bukan? Ini apa sih ngerti? Sih ngerti komen ya dia. Apa sih? Buatnya nih. Kak ngerti aku sih apa sih? Sih ngerti tolong komen ya dia. Dua kakinya, empat. Mana satu lagi? Kok cuma tiga? Masuk dulu begini tuh kayak gini. Masuk dulu. Masukinnya gimana? Taruh plak itu juga masuk itu tadi juga langsung.
gitar. Ini masanya pakai obeng lur. Ini iki obeng kembang plus iki obeng min. Soalnya cara menggunakan obeng terang obengnya seperti sudah ini. Banyak yang tahu kali itu. Masukin, kalau kita butuh bautnya mana tadi? Ini apa ya namanya ya? Tolong ya tahu komen ya lur ya. Ini mana? Apa ya namanya? Baut skrupnya mana? Lihat lagi. Sulapan, keluar baut. Ini dimasukin ke sini ya. Cara ngobainnya seperti ini lor. Karena ini baut kok skrup lagi. Ini bautnya baut cacing namanya. Plus harus pakai obeng plus ya kan. Karena kalau pakai obeng min itu nggak bisa ya. Pakai plus. Caranya ini masukkan ke tempatnya ini. Baru kita pakai. Masukkan dulu. Oke, kita ketok-ketok biar dia turun. Kalau mau turun kita sogrok di sini dari sini. Kita sogrok ya. Lalu kita pasang di sini. Baru kita obeng. Sampai kenceng ya. Masuknya juga ujungnya doang, ini perlu disogrok. Ini namanya sekilan lur. Ternyata mau lebaran dapat hadiah kompor guys dari anak. Dia kompor. Unboxing kompor. Buang apa? Ini dibuang. Ya alhamdulillah namanya dikasih ya. Enggak minta. Dikelata dulu. Namanya kompor juga sudah berterima kasih. Besok baju ya. Besoknya lagi sarung. Celana pendek loh yang enggak punya. Kalau baju banyak. Celana pendek itu yang biasa kirim itu. Celana pendek tinggal 3 biji guys. Jadi ada pemirsa yang mau donasi silakan. Celana pendek ya nampak. SNI Standar Nasional Indonesia. Nih. Aduh, kok pegel ngongkong ya, guys. Ini ngambil tempat duduk. Bingpe itu namanya. Klik. Kalau di Jawa saya namanya dingklik. Kita kletei. Ini karena tangan kanan belum ada kekuatan beraktivitas ya, belum kebanyakan tangan kiri. Ini bautnya mana, hilang satu nih. Waduh, ada yang jatuh tadi. Coba boleh kaceran yang gurih mana. Iya baut, waduh. Ini kritik dari saya ya buat produk kompor apa ini?
dari situ. Apa namanya? Merek bukan mereknya. Niko, Niko nih, Niko nih, Niko. Niko. Banyak baut yang gak kepasang. Ini kosong. Mur, satu. Baut cacing, baut cacingnya, baut-baut itu. Dua. Deketin cara, deketin. Gak tahu. Gak. Ini. Ulangi, satu, dua. Ya. Lagi enggak? Ini Niko. Tolong Niko. Perhatikan ini. Kalau enggak diperhatikan nanti kena komplain. Kena komplain atau paling tidak barang dagangannya sampai enggak kejual laku. Sudah saya kasih tahu ini. Bahwa cacingnya masih kurang lur. Kalau tuan pembeli yang mau beli kompor Niko, harus beli dari Niko. Itu kompor, kompor gas. Niko. Itu masih banyak model NK101A. Cacingnya masih kurang, hujan. Pinggir-pinggirnya ini masih kebanyakan yang tak terpasang. Gak terpasang itu ada berapa biji tadi? Tiga, ini padahal kompor-kompor yang satu tungku, kompor nih. Kecil ya. Mereknya ngeletek nih, ngeletek. Ya wes. Sebenarnya ya untuk produksi Niko, perusahaan Niko yang produksi kompor gas. Unboxing selesai. Terima kasih sudah menonton. Ini pasang itu belum. Stop. Nah, pelan-pelan.